Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Mateladan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan aplikasi diferensial fungsi aljabar untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Ya, tentunya soal cerita gitu ya. Nah, ini bagian yang ketiga. Bagi rekan-rekan yang belum melihat bagian pertama dan kedua, kami persilakan. Oke, kita langsung saja lihat beberapa teladan berikut. Oke, yang pertama saya menggunakan soal UN tahun 2013 gitu ya. Jadi diberikan sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan keliling 2x tambah 24 meter dan lebar tamannya 8 min x meter gitu ya. Jadi belum ada ukuran panjangnya. Oke. Pertanyaannya agar luas maksimum dari taman itu, maka panjang taman tersebut sama dengan berapa? Oke. Coba kita gambarkan dulu tamannya umpamanya seperti ini. Persegi panjang, jadi kita punya sini panjangnya, ini lebar. Nah, kebenaran lebarnya dikasih tahu sama dengan 8 min x meter. Nah, kelilingnya itu 2x tambah 24, jadi keliling dari persegi panjang ini sama dengan 2x plus 24. Oke, untuk mencari panjang, maka kita gunakan rumus ini. Keliling ini kan rumusnya 2 kali panjang tambah lebar, sama dengan 2x tambah 24. Oke, kita bagi dua ulas ya. Bagi dua, jadi P tambah L untuk ulas kiri, ulas kanannya jadi X tambah 12. Nah, sehingga ukuran panjangnya sama dengan X tambah 12 dikurang ukuran lebar. Oke, jadi panjang sama dengan X tambah 12 dikurang lebarnya adalah 8 min X. Maka panjangnya sama dengan X dikurang min X, jadi X tambah X 2X. 12 dikurang 8 plus 4. Oke ya, jadi kita dapat di sini ukuran panjangnya 2x tambah 4 gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari luas taman maksimum. Oke, sebelum kita mencari luas taman maksimum, kita cari terlebih dahulu luas tamannya ya yang berbentuk persegi panjang. Luas taman kan rumusnya panjang kali lebar ya, karena bentuknya persegi panjang. Nah, di mana panjangnya ini adalah 2x tambah 4, lebarnya 8 min x, sehingga luasnya ini merupakan fungsi terhadap variabel x. Oke, jadi kalau seandainya kita uraikan 2x kali x ya, kali min x ya, jadi minus 2x kuadrat, kemudian 2x kali 8 16x, 8 kali min x 4 kali min x, jadi 4x, 16x dikurang 4x menjadi 12x gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir 4 kali 8 plus 32. Nah, agar luasnya maksimum, maka harus kita turunkan fungsi luasnya ini terhadap x, dan hasil turunannya sama dengan 0 gitu ya. Oke, coba kalau kita turunkan ini jadi minus 4x plus 12 sama dengan 0. Nah, ini akan terjadi ketika nilai x-nya sama dengan min 12 bagi min 4, sama dengan 3. Gitu ya. Jadi nilai x-nya 3, maka luasnya akan maksimum. Gitu ya. Nah, untuk mengujinya, kita boleh menggunakan uji turunan pertama lewat tanda turunan L. Gitu ya. Pembuat nolnya 3. Nah, karena turunan L aksen adalah koefisien utamanya min 4, maka paling kanan minus. Sebagiannya plus. Nah, grafiknya nanti akan naik, grafiknya kemudian turun. Nah, jelas di 3 akan maksimum. Nah, jadi akan maksimum di 3. Di X sama dengan 3. Nah, pertanyaannya panjang taman, bukan luasnya. Nah, jadi panjang taman ini akan sama dengan ketika X-nya 3. Jadi 2 kali 3 tambah 4. Sama dengan 6 tambah 4. Sama dengan 10, jadi panjang tamannya 10 meter. Jadi luasnya akan maksimum kalau soalnya panjang tamannya 10 meter. Oke ya, kita lanjut ke teladan berikut. Oke, saya gunakan soal UN tahun 2007 sekarang. Oke, pertanyaannya luas daerah yang diarsir, ini pada gambar akan mencapai maksimum, jadi luasnya akan maksimum jika koordinat titik R-nya itu berapa. Oke ya. Jadi kalau kita lihat dari titik R-nya ini, ya, titik R ini ada di
X, ini di Y. Maka panjangnya X ini kan, ya, katakanlah lokasi dasar ini bentuknya, daerah dasar bentuknya persegi panjang, maka panjangnya X, lebarnya menjadi Y, gitu ya. Maka kita tulis bahwa luas dari persegi panjang atau luas yang diarsir sama dengan panjang kali lebar. Nah, untuk mencari maksimum atau minimum suatu fungsi, usahakan variabelnya, fungsinya ini terdiri dari satu variabel. Ini masih ada dua variabel X dan Y. Oke, cara menghilangkannya gimana atau cara menggantinya? Kita lihat bahwa ada hubungan X dengan Y. Ya, kita lihat dari garis ini ya, motong sumbu Y di Y sama dengan 5, motong sumbu X di X sama dengan 2. Maka rumusnya adalah persamaan garisnya 5X tambah 2Y ya, sama dengan 5 kali 2. Gitu ya, maka dapatlah 5X tambah 2Y sama dengan 10. Nah, ini persamaan garisnya ya, persamaan garis. Nah, ini ada hubungan X dengan Y. Gitu ya. Nah, untuk membuat ini menjadi satu variabel, hilangkan salah satu dengan cara nanti kita substitusi, nyatakan fungsi yang satu merupakan variabel dari fungsi yang lain ya. Jadi ini 2y ya, sama dengan 10 minus 5x gitu ya. Jadi y merupakan fungsi terhadap variabel x. Jadi dapatlah y-nya sama dengan 10 minus 5x per 2 gitu ya. Jadi kita boleh ganti y-nya dengan ini. Dapatlah nih x luasnya sama dengan x dikali 10 minus 5x per 2 gitu ya. Jadi luasnya ini hanya terdiri dari satu variabel. Jadi luas fungsi terhadap x. Jadi x sama dengan 10x min 5x pangkat 2 dibagi 2. Atau luas sama dengan 10x bagi 2. Jadi 5x min 5 per 2 x pangkat 2. Oke, untuk mencari luas maksimumnya, maka harus kita turunkan fungsi luasnya sama dengan 0. Kalau kita turunkan jadi 5 minus 5 per 2 kali 2 jadi 5x ya, sama dengan 0. Oke, jadi 5x sama dengan minus 5, maka dapatlah x-nya 1. Oke, jadi ini akan maksimum luasnya kalau seandainya x-nya sama dengan 1 atau panjangnya 1. Nah, oke, kita buktikan dengan uji turunan pertama. Ya, kalau ingin menguji ya, ini tanda dari fungsi L aksen. Pembuat nolnya 1. Turunannya 5 min 5x. Berarti koefisien utamanya min 5 negatif. Berarti yang kanan negatif. Daerahnya positif. Oke ya. Jadi ini kalau di tadi grafiknya, grafik L naik, turun. Nah, terjadi maksimum di x sama dengan 1. Nah, sekarang ketika x nya 1, berapa nilai y-nya? Kita masukkan ke sini. Oke ya. Jadi y sama dengan 10 dikurang 5 kali 1, 5 per 2. Sama dengan 5 per 2. Gitu ya. Maka titik R-nya ini ada di koordinat X-nya 1, Y-nya 5 per 2. Maka kita pilih opsi yang B. Ya, oke ya, demikianlah pembahasan aplikasi diferensial fungsi aljabar untuk bagian yang ketiga. Nantikan video bagian yang keempat ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.